Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama channel Bunga Lestari. Semoga bermanfaat video ini, menambah ilmu para sahabat-sahabat kecomannya, yang khususnya bagi pemula, para teman-teman kalau mempunyai burung gacor, pengen gacor ya, Anda gak usah bingung, gak usah khawatir ya. Ini caranya ya, saya pemakaian saya, gacor saya itu saya campur for super fit red dan for sirpi kuning ya. Jadi para teman-teman bisa menyampur yang biasanya teman-teman biasanya memakai for yang teman-teman pakai ya kan, itu bisa dicampur dengan for super fit red guys ya. Jadi cara pemakaiannya yang benar itu banding 1:1, yang for sirpi ini, sirpi kuning ini guys ya, sirpi kuning ini 1, terus for super fit ini 1, dicampur ya, di saya taruh di botol aqua ya guys ya. Dan usahainlah tempat air minumnya kayak gini ya guys ya, bersih tiap hari, pagi dan sore itu harus diganti setiap hari. Oke ya, saya ingetin para teman-teman. Dan ini gacor saya guys, ini gacor saya, ini saya lihatin para teman-teman ya, saya gak bohong, ini settingannya sore tuh ya. Ini jangkriknya saya kasih 5 ya, ini masih ada krotonya guys ya, krotonya itu bisa dikasih setengah sendok ya guys ya. Tuh ya, ini for super fit ini sangat luar biasa, saya campur dengan for sirpi, jadi for sirpi juga sangat luar biasa guys. Jadi ini hasilnya gacor saya kayak gini, alhamdulillah gacor saya itu jadi gacor moncer, amin amin ya rabbal alamin ya. Para teman-teman silahkan kalau pengen menyontoh ya, jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa dibersihin kotorannya ya guys ya, kalau bisa kotorannya dibersihin tiap hari pagi dan sore kayak gini, dan air minumnya diganti kayak gini pagi dan sore, biar burungnya sehat bugar setiap hari ya guys ya, biar burungnya sehat bugar setiap hari. Oke, okay? Ini kacernya guys, saya nggak bohong ya, ini saya mau saya kasih EF ini dulu ya guys, biar dimakan. Saya settingannya itu jangkrik pagi 5 sore 5 ya guys ya. Para teman-teman, para sahabat-sahabat hijau, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya memakai for ini guys ya, tuh ya, saya nggak bohong, ini sebentar saya campur 1:1 ya. Yang super fit ini harganya Rp18.000 kalau di kampung saya, kalau yang ini Rp8.500 kalau di kampung saya ya, Rp8.500 segini ya harganya. Ini sudah mengandung ginseng, madu dan telur ya guys ya. Jadi kalau teman-teman bisa Anda campurkan dengan for yang Anda suka ya kan. Kalau saya pemakaiannya sirpi kuning, kalau teman-teman biasanya memakai for apa, bisa dicampur dengan for super fit merah ini, dijamin insya Allah burung Anda bakalan gacor dan dapat juara gitu ya guys ya. Nah, ini hasilnya, saya nggak bohong ya, ini hasilnya. Dan saya perawatannya itu mandi jemurnya itu harus mandiin rutin ya, mandinya pagi, kalau bisa mandikannya pagi, kalau saya mandinya pagi guys ya, kadang ya terserah burungnya lah, biasanya mandi sore ya juga nggak apa-apa gitu ya, tapi harus rutin ya, biasanya kan burung kan beda-beda, ada yang mandi malam, mandi sore ya kan. Tuh hasilnya perawatannya biasanya air minumnya saya kasih vitamin Ecojos guys, biasanya ya. Ini hasilnya sendiri, para teman-teman kalau mempunyai burung gacor atau murai batu bisa Anda rawat ya kan, semua burung itu bagus tinggal perawatan kita ya guys ya. Ini saya nggak bohong, saya perawatannya memakai ini sirpi kuning dan super fit red saya campur. Nah ini hasilnya gacor saya kayak gini para teman-teman, para sahabat-sahabat hijaumannya. Dan tetap saya kasih EF ya, tetap saya kasih EF itu pagi 5 sore 5 guys ya. Karena apa itu, perawatan itu wajib penting ya teman-teman, perawatan itu wajib penting gitu ya.
Tapi burung ini settingannya kalau nggak memakai kroto itu kalau dilombakan nggak bongkar. Kalau dikasih kroto dia bongkar. Kalau anu guys, kalau itu kalau dilombakan harus memakai kroto. Tapi ini lombanya katanya lagi libur, jadi kita harus merawat burung kita dengan baik ya, dengan sepenuh hati. Biar ntar kalau sudah lombanya sudah berjalan lagi bisa kita lombakan gitu ya. Ini saya pemakaiannya, saya nggak bohong para teman-teman. Silahkan kalau Anda pengen meniru saya, perawatan kacer saya itu sangat gampang sekali. Itu perawatannya itu pagi 5 sore 5 dan pagi 5 sore 5 dan siangnya bisa dikasih foto. Nih ya, fornya saya nggak bohong ya. Saya campur ya, super fit sama saya campur dengan sirpi guys ya. Ya. Ini kacernya. Kecil ya guys kacernya guys. Ini. Nah, ini banyak yang pengen beli kacer saya tapi ya sayang lagi sih lah. Buat jalan-jalan kok kacer ini kok ya. Jadi enggak saya jual lah. Ya, ya tetap saya jual lah guys ya. Tetap burung tetap saya jual. Tapi ini masih sayang ya. Tapi burung tetap saya jual. Enggak. Kalau harganya cocok ya saya jual gitu ya. Dan para teman-teman, pokoknya mandi jemurnya itu rutin. Pagi, embun pagi itu harus rutin. Umbaran kalau bisa itu bisa Anda umbar. Kalau bisa memakai umbaran yang 7 meter atau 8 meter guys. Kalau malah paling bagus itu 10 meter guys. Itu di burung itu jadi sehat. Tapi burung ini kalau dilombakan itu memakai anu kandang bunder ntar ya. Kandangnya bunder. Ya, kacer ini. Ntar. Ini suaranya kristal sekali ya. Core super fit. Suaranya bikin kristal dan gacor. Perawatannya ini sangat gampang sekali guys. Pokoknya itu saya lihatin para teman-teman, ini khusus tutorial yang bagi pemula ya. Saya nggak bohong ya. Oh, nih saya pemakaiannya dan tadi saya lihatin jangkriknya itu saya kasih 5 ya. Tetap walaupun saya memakai for super fit itu tetap saya kasih jangkrik 5. Tetap pagi 5 sore 5. Nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa, ini hasilnya sendiri nggak apa-apa burungnya, malah tambah bagus dan tambah gacor gitu. Dan usahain kalau bisa tangkringannya itu memakai kayu asem ya guys ya. Kalau teman-teman ini yang khusus tutorial yang bagi pemula, tapi yang sudah mahir-mahir mohon maaf sekali ya, ini khusus tutorial yang bagi pemula. Semoga video ini bermanfaat, menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat kecomannya yang khususnya bagi pemula ya guys. Semoga mempunyai kacer yang bagus dan kalau dilombakan juara. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kalau lombanya dapat juara ya kan. Kalau lombanya dapat juara kan kita kan pasti senang gitu. Dan makanya itu rawatlah burung Anda dengan sepenuh hati. Mandi jemurnya rutin, umbaran itu 1 minggu 2 kali atau 3 kali ya. Terus kalau burung sudah jadi ya kan, itu kalau bisa jangan ditempel-tempel sama burung-burung yang ya guys ya. Kalau ditempel-tempel itu kan sayang burungnya ya. Kalau burung sudah jadi, kalau yang pengen harian-harian sih ditempel nggak apa-apa. Yang tapi yang punya yang apa itu yang lomba itu kalau bisa usahainlah jangan ditempel lah, mending di masterin aja di rumah. Masteran itu juga penting ya, embun pagi itu juga penting, masteran itu juga penting, dan apa itu umbaran itu juga penting ya. Kalau mempunyai burung yang suka-suka lomba itu kalau bisa mempunyai umbaran ya guys ya, mempunyai umbaran kalau bisa mempunyai. Semoga bermanfaat, menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat kicomania
di seluruh Indonesia Nusantara ya. Cara pemakaian superfit yang benar itu 1:1 ya. Biasanya teman-teman memakai four top song, bisa dicampur dengan four top song, sirpi, ya, leopard ya. Pokoknya 1:1 dah gitu penyampurannya gitu ya guys ya. Ya sudah dulu, semoga bermanfaat video ini, menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat kita mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Bunga Lestari dan salam-salam yang mempunyai kacer, salam-salam kacer dan salam selamat dan salam seduluran, oke? Biasanya kacer kalau celeretnya kecil kayak gini tuh bagus. Ya. Celeretnya kalau bagus, kalau kecil banget ini kacer saya guys. Pemakaian purnya kayak pakai memakai ini. Tuh ya. Suaranya yang risau kan, guys. Ya udah dulu.